acara reuni Abar lintas generasi Yon Zipur 5 Arati Baya Wigina seduluran saklawase dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Yang terhormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mulhim Ashrof. Yang kami hormati Mayor Jenderal TNI Inengah Wiraatmaja Esos Emsos beserta Ibu. Yang kami hormati Brigjen TNI Purnawirawan Yos Firmansah STMT. Yang kami hormati Brigjen TNI Purnawirawan Lalu Rudi Irham Srigede STMT beserta Ibu. Yang kami hormati Brigjen TNI Purnawirawan Suwardi beserta Ibu. Yang kami hormati Kakorum Yon Zipur 5 Arati Baya Wigina beserta staf. Yang kami hormati Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 56 Yon Zipur 5 PD 5 Brawijaya beserta pengurus. Yang kami hormati atasan senior dan sesepuh Yon Zipur 5 Arati Baya Wigina serta seluruh peserta reuni akbar lintas generasi Yon Zipur 5 Arati Baya Wigina yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena hanya dengan limpahan rahmatnya kita pada hari ini bisa hadir dalam acara reuni akbar lintas generasi Yon Zipur 5 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan panitia kepada kami.
kami akan membacakan sambutan Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina pada acara temu kangen dan reuni lintas generasi Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina. Yang terhormat Mayjen TNI Purnawirawan Mulin Asrof beserta Ibu, yang terhormat Mayjen Purnawirawan Inengah Wiraatmaja Esos Emsos beserta Ibu, yang terhormat Brigjen TNI Purnawirawan Jos Firmansah STMT beserta Ibu, yang terhormat Brigjen TNI Purnawirawan Lalu Rudi Irham Srigede STMT beserta Ibu, dan yang terhormat Brigjen TNI Purnawirawan Suwardi beserta Ibu. Dan yang saya hormati Ibu Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 56 Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina dan pengurus, serta yang saya hormati Bapak-bapak Purnawirawan Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina beserta istri yang saya cintai dan saya banggakan, dan yang saya hormati para perwira dan undangan sekalian yang berbahagia. Izinkan kami membacakan sambutan Komandan Batalion Seni Tempur 5 Arati Bayawagina, karena saat ini Komandan sedang melaksanakan penugasan PAMTAS RI Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai insan hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat-Nya, karena hanya atas rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berkumpul bersama pada acara temu kangen dan reuni lintas generasi Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Acara seperti ini diharapkan akan lebih meningkatkan komunikasi dan interaksi antar sesama mantan prajurit Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina, sehingga tetap terpelihara kekompakan sebagaimana yang pernah dijalin kita bersama-sama pada waktu yang lalu. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah selayaknya kita mengambil makna yang amat dalam dari hikmat pertemuan ini. Semangat cinta tanah air itu senantiasa melekat pada diri bapak-bapak purnawirawan. Semangat yang tidak pernah luntur karena usia sekalipun, itu merupakan nilai-nilai yang harus diwariskan kepada generasi yang lebih muda, generasi yang akan meneruskan perjuangan para seniornya. Pada kesempatan yang baik ini, saya merasa senang atas diselenggarakannya acara reuni mantan prajurit Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina. Ini kami segenap keluarga besar Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina juga memohon doa untuk kelancaran dan keselamatan personil Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina yang sedang melaksanakan satgas operasi PAM perbatasan RI Malaysia di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2024. Bapak dan Ibu sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak semua atas segala perhatian dan kepedulian serta semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam acara reuni temu kangen lintas generasi Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, khususnya dalam upaya memantapkan kekompakan, persatuan dan kesatuan di antara sesama mantan anggota Danjen Sipur 5 Arati Bayawagina. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa berkenan melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kami cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Penyelenggara kepada Mayor JZI Purnawirawan Prayetno, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai untuk sedikit sambutan, ketika nanti saya mengucapkan semangat pagi, mohon diangkat tangannya, dijawab pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Bisa nggih Bapak Ibu? Saya coba, semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Saya ulangi, kurang semangat. Tadi polo pandemi udah habis, kopi udah habis, kok gak semangat. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Malah ibu-ibu para kawuri yang semangat, Bapak Elonyo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Maijen Purnawirawan Mulhim Asrof. Yang kami hormati Maijen Purnawirawan Inengah Wiratmaja. Yang kami hormati pula Brigjen Purnawirawan Rudi Ilham. Yang kami hormati Brigjen Purnawirawan Yusri Mansah. Dan yang kami hormati Brigjen Purnawirawan Suwardi. Dan yang tak lupa pula, yang terhormat, yang saya cintai dan saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, alumni Yonsipur 5 yang saya banggakan, kepada ibu-ibu warakauri yang saya hormati, ketua cabang Persit Kartika Chandra Kirana cabang 56 Yonsipur 5 yang saya hormati pula, dan Komandan Batalion yang dalam ini diwakili oleh Kakorum, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan yang tak kalah pentingnya, kepada para panitia, Bapak dan Ibu sekalian, yang luar biasa semangatnya. Terima kasih banyak atas dedikasi dan semangat, mudah-mudahan diberi limpahan rahmat yang luar biasa. Saya tidak perlu panjang lebar karena tidak mungkin juga didengar, karena ini waktu temu kangen yang sudah lama, berpuluh-puluh tahun kita bisa berjumpa. Intinya kami mengaturkan terima kasih, selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya alumni Yonsipur 5 Arati Bayawigina. Saya selaku dipercaya sebagai ketua panitia, dibantu oleh Bapak Letkol Purnawirawan Sujani sebagai penasihat, dan kami telah mendapat informasi dari teman-teman bahwa keinginan itu belum ada yang mewujudkan. Dan yang paling kita syukuri, kita banggakan pada hari ini, hari yang berbahagia ini, kami selaku panitia bisa mewujudkan, mewadahi aspirasi panjenengan semua. Mudah-mudahan niat yang baik ini, pelaksanaan yang baik ini menjadi awal yang lebih baik untuk kejayaan Arati Bayawigina di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan itu semuanya bisa terjadi tanpa adanya kekompakan, kebersamaan, semuanya tidak akan bisa terwujud. Yang paling mendasar ya hanya itu. Mudah-mudahan ya, sekali lagi, pertemuan ini kita bisa mewujudkan, karena pada saat ada kesempatan yang dipandegani atau diwadai oleh Bapak Letkol Sofirin selaku Danyon 15, pada saat pertemuan beliau yang hadir di sini, yang tertua adalah Maijen Purnawirawan Imadi Sukadana. Beliau telah memerintahkan bahwa, Prayet, kamu saya percaya, saya yakin bahwa kamu bisa. Itulah yang saya wujudkan, bahwa semuanya itu kalau kita punya niat yang tulus, tentunya tidak ada yang sulit. Ya, mudah-mudahan semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Dan intinya kerukunan, silaturahmi untuk mewujudkan
paguyuban ini supaya tetap semangat, kemudian terwujud seduluran sak lawase. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kami mengaturkan terima kasih kepada seluruhnya bahwa niat kita bisa terwujud. Mudah-mudahan yang akan datang akan lebih baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prayit untuk sambutannya. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Sesepuh Yonsi Purima Arati Baya Wigina kepada Yang Terhormat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mulhim Asrof. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya hanya mewakili para alumni Sipur 5. Saya hanya mewakili alumni Sipur 5. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komandan Batalion Sipur 5 yang diwakili oleh Ibu ya. Matur nuwun, difasilitasi untuk berreuni di sini. Mohon disampaikan bapaknya. Jadi rekan-rekan semuanya, yang tertua di sini memang pangkatnya saya katanya, tapi dayangnya si Purlima. Ini Pak Hardi, Otoh itu yang tahu. Juno Mariadi itu yang sesepuh itu, padahal tokoh-tokoh Sipur 5, dudungkotnya Sipur 5. Jadi bagaimanapun juga kita harus bangga reuni ini mengumpulkan kita dalam rangka silaturahmi. Mudah-mudahan umur kita menjadi panjang, banyak rezeki, selalu sehat walafiat. Kemudian Pak Kusno tadi sudah mendoakan yang mendahului, yang sakit sudah belum. Nah, saya mohon dengan hormat para rekan-rekan sekalian, marilah kita mendoakan rekan-rekan kita yang saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Yang lagi terlibat utang, mudah-mudahan segera lunas. Yang sedih, segera digembirakan. Mohon kepada rekan-rekan sekalian yang beragama Islam, baca Al-Fatihah. Yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan caranya masing-masing. Kepada teman-teman kita yang sedang sakit, yang sedang menarik hutang, yang sedang susah, yang sedang kecewa, semoga digembirakan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Insya Allah dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Tadi nyanyikan lagu Indonesia Raya sudah. Sekarang saya minta kami alumni nyanyi satu lagu aja. Satu lagu saja. Ini Pak Prayit yang bimbing lagunya di lerengnya Gunung Kawi. Didimpati. Diri musik bah. Sudah bah. Kau cawe, kau cawe. Kesanan. Sebelum kita seneng-seneng bersama untuk menyanyi Mars Perjalanan Sipur 5, saya ingin Anda semua menjawab dengan kata-kata jos ya. Jos ya. Semua para amluri tunjukkan semangat Anda
biar ditiru oleh anak putu kita yang masih dinas ini. Siap? Siap? Kotos-kotos. Sekali lagi ya. Ayaki terakhir. Yes, yes, yes. Yo. Ayaki. Yes, yes, yes. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang menyanyi ya. Masih ingat? Di lerengnya gunung. Satu. Di lerengnya gunung Kawi ya. Satu, dua, tiga, empat. Lerengnya gunung kali insih dilatang warna batalion seni tempur lima udang lima rawijaya empat kamar lahiran hidup di lereng Gunung Kawi kenangan yang terindah di masa-masa lalu pertandingan perton beranting Sipur 5 selalu juara satu depan senjata dari setara sampai finish beliau yang sesepuh 85 usianya masih semangat luar biasa. Terima kasih Mbah Matur Bangun sangat di monggo MC sekarang opo sing nyanyian sing penak. Nanti. Enggak sebentar. Sebagai sesepuh Sipur 5, tentunya khususnya ya bapak-bapaknya masih ingat sesanti kita. Sesantinya tuh Arati Baya Wigina. Tapi tahukah artinya? Artinya satu persatu arati apa, baya apa, wiginya apa. Jangan sampai nanti kita keliru. Contohnya saya keliru tuh saya keliru karena waktu itu saya tanya kepada Aspers, mungkin ingat Pak Sentu Partono, Pak arati baginya artinya apa? Kemudian dijelaskan sama beliau artinya ini. Nah, karena nama arati itu kan bagus, saya jadikan nama anak perempuan saya. Begitu saya pindah ke Jakarta, di perpustakaan saya iseng-iseng melihat apa artinya. Ternyata arati itu artinya musuh. Ya, arati itu artinya musuh. Arati, bahaya, bahaya. Wigna, wigina. Wigina itu waspada. Jadi kalau membaca bahasa Sanskerta itu dari kanan ke kiri, mungkin Pak Nengah lebih tahu ya. Jadi makanya
artinya tuh waspada bahaya musuh. Jadi di, kita ambil waspada menghadapi bahaya dan musuh. Tapi karena kita salah mengartikan, kadang-kadang kayak bahasa Indonesia arti bayawigina berarti kan membaca dari kanan ke kiri, mengartikannya dari kanan ke kiri, padahal harusnya dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan, maaf ya, saya pernah mendengar katanya kalau hormat itu kan arati gitu. Nah coba, mana arati? Musuh. Ya mudah-mudahan kita hanya mengambil bahwa Susanti itu baik, jadi bisa digunakan terus. Kalau untuk saya, kita tidak mengambil arti harfiah, tapi arti secara keseluruhannya aja. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat bagi anggota Sipur 5 yang selanjutnya, yang sekarang sedang bertugas di pembatasan ya. Mudah-mudahan mereka kembali dengan selamat dan ketemu dengan keluarganya secara berbahagia. Karena pengalaman dari Sipur 5 itu tugasnya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Saya mohon maaf kepada seluruhnya, saya tidak memanggil satu persatu ya, tapi saya mewakili seluruhnya. Jadi kita di sini reuni, kita sama semuanya. Saya sampai lupa kok satu persatu namanya itu, tapi saya sangat senang sekali. Demikianlah sambutan saya mewakili rekan-rekan sekalian, dan apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ninggali semangat ya pada anak cucu kita yang masih dinas, mumpung aku dihormati ya. Ya Allah, ya Allah. Ayo menyanyi bareng sama senior-senior ini ya. Tak ada gunung terlalu tinggi. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Tak ada gunung terlalu tinggi buat kami naik di alam panas. Tak ada jurang terlalu dalam buat kami turun. Sambutan dan semangat yang diberikan kepada kita semua. Masih semangat ya, sekali di Bapak masih. Ya ini termasuk sempat Bapak Kusnadi itu yang mandekani membuat relief ini. Termasuk sempat Bapak Kusnadi. Jadi kenangan beliau sangat sangat indah dan indah. Kepada remaja satu mungkin yang sudah datang, mohon berdiri remaja satu. Nah, Bapak Yuliantoro itu selalu semangat walaupun usianya sudah kepala tujuh. Mana Bapak-bapak yang dari remaja satu sebagai mewakili yang remaja yang dituakan. Jadi Pak Yuli, kali sinten mawon Bapak, terima kasih banyak rawuhipun nggih. Semoga bisa selalu mendukung semangat adik-adiknya ini. Ya, masih berfoto bersama ini Bapak. Ya, Ratman iki. Aku Ratman, itu kan satu.
Ini sambil foto bersama dengan Pak Muhim. Mohon izin acara kami lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu pemberian tali asih kepada Waraka Wuri. Dimohon kepada perwakilan penerima tali asih berkenan untuk mengambil tempat. Kepada Ibu Suhartono, Ibu Haryono, Ibu Parmo, Ibu Murkani, Ibu Jawawi, Ibu Milian, Ibu Joko, Ibu Tejo, Ibu Hartono, dan Ibu Otto Rohim. Monggo ambil tempat di depan panggung. Maka ibu yang telah mendukung sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dan terselenggara dengan Bapak-Ibu sekalian. Kemarin kami selaku panitia atas petunjuk dari Bapak Made, karena mohon maaf beliau sedang berhalangan sakit, akhirnya kami satu-satunya selaku panitia menghadap beliaunya Bapak Nengah, sehingga acara ini bisa terselenggara pada hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan niat yang baik mendapat limpahan rahmat yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nengah dan Ibu untuk support dan dukungannya. Sebagai rasa syukur kita, marilah kita tundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Serma Purnawirawan Damuji. Kepada Leodi, silakan. Mohon sebelum kami bacakan doa, mohon dengan hormat, mari kita konsen yang berbicara diam dulu. Tolong yang berkerumun itu mari kita duduk atau berdiri dengan tegak. Mohon dengan hormat, kita konsentrasikan, mohon kepada Yang Maha Kuasa agar supaya apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapat ridho-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak dengar saya? Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita konsentrasikan, tundukkan kepala kita, memohon kepada Yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Hamdahu wa fi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adim sulqanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Seiring dengan diselenggarakannya rawini ini, izinkan kami tengadahkan kedua tangan kami seraya memohon curahan rahmat hidayahnya. Curahkanlah keselamatan dari awal hingga usai pertemuan ini. Limpahkanlah barokah, maunah, hidayah dan inayahmu ya Allah. Semoga dengan acara reuni ini kita dapat mempererat tali persaudaraan kita, silaturahmi kita. Ya Allah, Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, tunjukkanlah ya Allah yang lurus, yaitu jalan yang orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Ya Allah, Yang Maha Rahman dan Maha Rahim, tunjukkanlah pula ya Allah kepada kami tempat-tempat yang baik ya Allah. Rabbana la tu'ahidna inna sina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, Yang Maha Kuasa, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar. Ya Allah, bahwa yang benar itu benar. Lalu perkuatkanlah diri kami untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa yang salah itu nyata salahnya. Lalu perkuatilah diri kami untuk melunaknya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tusyrik qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, kabulkanlah doa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.